Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama lengkap Suwasno Hadi Saputro, Dr. Andes MM, bertindak atas nama diri sendiri pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Rabiulawal Akhir 1446 Hijriah atau tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dengan ini mewakafkan sebidang tanah saya dengan nomor sertifikat 13.315, luas 2.181 meter persegi, Kelurahan Perumahan Puspa Indah, Gedongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bandul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk keperluan fasilitas umum berupa sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, pihak siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, kemajuan kesejahteraan umum, lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Wakaf tanah tersebut dikelola oleh Nadir Badan Hukum Perserikatan Muhammadiyah Kabupaten Bandul yang diwakili oleh Mama Lengkap Bapak Haji Jiliban Sarjana Hukum CN. Tempat dan tanggal lahir Bandul 15 Januari 1958. Agama Islam, Jalan Kiai Haji Jalan nomor 11 BK Badegan RT 4 Bandul Kabupaten Bandul Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian ikrar wakaf ini saya nyatakan atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. Kasihan 21 Oktober tahun 2024 yang mewakafkan Suwasno Hadi Saputro, Dr. Andes MM. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saudara Jiliban saat ini Saudara Hukum NIP 48028 1401 0003 alamat Badegan Bandul, umur 66 tahun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai Nadir Persyarikatan Muhammadiyah Badan Hukum Muhammadiyah. Menerima ikrar wakaf dari Bapak Suwasno Hadi Saputro, SMM, seluas 2.181 meter persegi yang terletak di Perum Puspa Indah, Gedongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bandul, Jakarta. Dipergunakan untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana tersebut di dalam ikrar yang telah dilaksanakan oleh wakil. Demikian, semoga Allah memberkahi kita semua dan semoga bermanfaat mungkin buat dunia wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga Suwasno Hadi Saputro mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena penjenengan sedoyo saking KUA Muhammadiyah Kabupaten Bandul telah membantu kami untuk memperlancar pelaksanaan wakaf tanah saya yang berada di Puspa Indah, Komplek Puspa Indah Karangjati, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bandul. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya selaku Nadir telah menerima wakaf dari Bapak Suwasno dengan program Iwak Kali
alhamdulillah saya mengucapkan salut dan selamat, dan semoga tetap bersemangat bapak-bapak dari Kemenag yang telah menjemput pula di rumah kediaman Pak Sulasno ini, sehingga insya Allah akan memperlancar tugas-tugas Iwak Kali, sehingga nanti pelayanan Kementerian Agama akan semakin baik. Amin. Dan semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.